kembali kita apa mereview daun kolesterol ya. Jadi daun kolesterol ini bisa tumbuh di pekarangan halaman rumah, di kebun-kebun, asal kita mau untuk menanamnya. Ini fungsinya untuk kolesterol. Kalau sering pusing, vertigo, atau kita banyak lemak ya, bisa kita memetik beberapa helai lalu kita dimasak, digodok ya, sampai larut. Lantas kita diminum hasil air godogannya. Jadi kita harus rutin ya. Rutin juga bisa seminggu sekali kita minum ya. Jadi kita harus sering-sering untuk meminum daun kolesterol ini. Bermanfaat sekali untuk kesehatan. Silakan Anda coba agar kita tetap sehat. Mari kita memetik, lantas kita memasaknya. Kita campurkan air beberapa gelas saja. Lantas setelah itu kita masak ya. Masak di kompor. Kita persiapkan. Terima kasih.